طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
Guruku tercinta.
بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا وزي من أقسام الحديث عند وكل واحد أتى وهدى أولها الصحيح وقد أصل إسناده لم يشذ أو يعل يرويه أهل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرفا وغدا رجاله لك الصحيح سرا من رتبة مستك أصول فهو ضعيف وهو أسلم كسر وما أولف للنبي المرحوم وما لتابع هو المطهور والمسهل المتصل الإسنانين رويه حتى المصطفى لم يرى والذي يقول المختلف المسموم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Suhirman selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Kisra, yang saya hormati para guru, Ustaz, Ustazah, yang saya hormati pula para tokoh masyarakat yang sudah hadir di sini, abadir atau alif ulama yang hadir pada acara ini, dan juga yang saya hormati para orang tua wali, wisudawan, wisudawati, dan mungkin juga para orang tua wali siswa yang pada pagi hari ini hadir, serta anak-anakku. Saya katakan anak-anakku karena saya pemerhati ya. Alhamdulillah saya diundang di sini dengan izin Pak Ustaz karena saya cinta yang memperhatikan adik-adik di sini, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung setiap hari. Untuk adik-adik semua pada kesempatan ini, tadi saya pikir tadi masih agak kecil-kecil, rupanya sudah dewasa, sudah bisa disebut sebagai ustadz karena ilmunya sudah mumpuni, insya Allah. Tentu ketika saya diundang di sini untuk berikan sambutan, bagi saya sebetulnya merasa malu karena ilmu saya sangat sedikit dan bahkan tidak mempunyai ilmu. Dan untuk kesempatan ini saya ingin menyampaikan curahan rasa bangga saya untuk adik-adik, untuk siswa yang sudah diwisuda. Anda patut bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda sudah dititipkan ilmu, ilmu yang dahsyat. Adik-adik merasa dahsyat gak ilmunya yang sudah diwisuda? Dahsyat, subhanallah. Hanya Allah yang memberikan ilmu-ilmu semua. Kita hanya berikhtiar belajar. Saya juga sedang belajar, belum lulus-lulus. Ternyata apa ini ikrok, ikroknya ini apa itu bingung ya. Nah,
Jadi kembali ke tadi bahwa apa yang telah adik-adik raih, semoga Allah terus pelihara dan kemudian diistiqomahkan, semoga menjadi ilmu yang kemudian bisa diteruskan, diamalkan dan diajarkan kepada lingkungan dan kepada masyarakat. Semoga Anda juga tetap bersemangat untuk terus menambah ilmu, ya, karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Salah satu yang telah Anda raih adalah ilmu agama yang luar biasa. Masya Allah, saya kadang terharu tuh lihat anak-anak muda sudah bisa menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu agama. Anda lihat di luar begitu banyak remaja yang perilakunya sama sekali jauh dari etika atau nilai-nilai agama. Ya. Nah, Anda nanti diharapkan insya Allah bisa mengajak semakin banyak orang untuk bisa takwa, taat kepada Allah, sehingga nanti bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Tadi ada ustazah satu yang perempuan, masya Allah, itu luar biasa perjuangannya, ya. Mungkin kurang tidur, ngapalin itu lupa, ya. Alhamdulillah itu ustazah tadi yang cantik, solehah. Semoga Allah terus memelihara dan menambah ilmu. Anda mungkin juga perlu menambah pengetahuan melalui pendidikan akademik, mungkin kuliah, ya. Di mana kuliahnya, mau di UI, di mana? Karena dengan menambah ilmu, maka wawasan Anda semakin luas dan peran Anda tentu semakin banyak. Bergaulah dengan banyak orang, ya. Jadi ketika kita berdakwah, ini saya berdakwah ini karena saya masyarakat rasanya, ya. Ketika kita bisa berbaur dengan masyarakat bermacam-macam, tidak hanya mau bergaul pada orang baik. Orang baik tidak juga digauli karena dia membutuhkan pertolongan, ya, butuhkan pertolongan. Kalau kita hanya berkumpul dengan orang-orang baik, ya enak, baik-baik saja gitu. Tapi kalau berkumpul dengan beragam orang, maka kesempatan kita untuk menolong, kesempatan kita untuk menjadi sarana hidayah, insya Allah jadi besar, dan itu nilainya adalah luar biasa sampai yaumil akhir, ya. Kemudian untuk orang tua, masya Allah, saya ucapkan selamat, ya, selamat luar biasa dianugerahi putra dan putri yang soleh-soleh yang mempunyai ilmu ini. Saya belum bisa, anak saya belum seperti itu dan saya juga terlambat belajar agamanya, ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya sedikit-sedikit ilmu untuk bisa belajar kesehatan. Bapak ibu yang putra putrinya dini sudah, saya ucapkan selamat, bersyukur kepada Allah yang tak terhingga, dan semoga tetap terus mendoakan putra putrinya agar tetap terjaga dalam kebaikan. Godaan dunia luar biasa, ya, adik-adik nanti setelah di masyarakat, godaan ekonomi, godaan macam-macam godaan, dan itu adalah bagian dari usia. Kata yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa seseorang belum dikatakan beriman kalau belum diuji. Setuju enggak itu? Nah, ujiannya sesuai dengan levelnya. Kalau saya orang biasa ujiannya ringan, kalau ustaz ujiannya lebih berat lagi tentu, ya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi adik-adik harus semangat, ya, semangat terus tingkatkan ilmu, istiqomah dan mohon pertolongan Allah terus supaya terjaga. Jangan sampai kita terlena, ya, terlena, masya Allah. Karena menurut yang saya tahu dari saya ikut-ikut pengajian, semakin tinggi ilmunya, semakin berat cobaannya, setannya menggoda juga levelnya beda. Iya, ya, masya Allah. Jadi enak mana nih? Enak orang biasa, setannya biasa-biasa saja, ya. Orang pintar, ya, setannya lebih berat lagi, levelnya beda, yang goda beda. Ya, semoga Allah terus menjaga adik-adik dan kemudian orang tua. Terus mendoakan semoga menjadi harta yang tak ternilai putra putri yang telah mampu menguasai ilmu agama ini dan ibu bapak ini mendapat kemuliaan sampai dengan akhirat nanti. Insya Allah kemudian untuk para guru luar biasa ini, yang telah mengabdi
membimbing adik-adik semua, ya, baik yang sudah lulus maupun yang belum. Semoga Allah berikan kesehatan, kesabaran untuk terus dapat menggali ilmu, membimbing anak-anak semuanya sehingga menjadi orang-orang yang berilmu, orang yang taat dan orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Pak Ustadz juga diberikan keturunan yang soleh-soleha untuk bisa melanjutkan generasi penerus untuk membimbing pesantren Al-Isra itu menjadi pesantren yang mempunyai gaul yang cemerlang. Ya, karena yang memberikan kecemerlangan cahaya itu Allah. Kita nggak bisa mencari cahaya, Allah yang memberikan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ketenangan, cahaya kebaikan dan seterusnya. Jadi semoga pesantren Al-Isra semakin cemerlang, menghasilkan siswa-siswa yang cemerlang, kemudian bisa berperan dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dan untuk adik-adik yang belum selesai, belum diwisuda, tetaplah bersemangat, terus belajar. Karena adik-adik beruntung yang belajar ilmu agama, itu belajarnya dia sudah dapat pahala. Nggak lulus juga nggak apa-apa sebetulnya, karena belajarnya dapat pahala itu. Ya, nah apalagi kalau ini Anda menguasai, maka pahalanya berlipat-lipat dan Anda punya kesempatan untuk berbuat. Orang yang beruntung adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Ya, kalau orang beriman aja, sholat saja, tahajud aja, dia hanya untuk diri sendiri. Tapi yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga adik-adik yang belum lulus, belum muntas, ya, semangat terus untuk bisa diwisuda dan menjadi santri yang sukses dan nanti bisa berperan di masyarakat. Insya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan untuk Pak Ustadz dan para guru yang telah berhasil membina, dan semoga Allah terus memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Saya kira hanya ini kata sambutan saya sedikit untuk memberikan semangat sebagai saya orang awam, ya. Tapi saya bisa merasakan duduk di sini, berdiri di sini itu beda, ya. Ini berdirinya di sini itu di taman-taman surga. Masya Allah, Masya Allah. Di tengah-tengah orang baik, malaikat banyak. Gak saya dibeli ini, gak saya dibeli. Ya, kalau Anda ke mall nonton konser bisa dibeli, ya. Tapi berkumpulnya majelis untuk mengagungkan Allah nggak bisa dibeli, harus datang dengan hati. Dan siapa yang menggerakkan hati? Allah, ya. Jadi luar biasa kita bisa berkumpul di tengah-tengah orang-orang yang dimuliakan Allah. Jangan hilang dengan konser itu temannya setan semua, ya. Udah harganya mahal, temennya setan, Masya Allah, ya. Jadi jangan silau dengan dunia, karena Anda sudah dapatkan, nanti dunia itu akan mengikuti Anda. Wah, ini saya ngomongnya udah kepinteran melebihi orang, karena gara-gara saya ikut-ikutan ngaji, jadi agak-agak bisa ngomong gitu, ya. Ilmunya masih sedikit sekali. Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat bangga dengan adik-adik semua dan siswa-siswa semua yang semakin semangat, dan semoga Allah terus membimbing dan merintui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam wa usalli wa usallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Rob yang senantiasa tidak pernah bosan memberikan kita beraneka macam nikmat cucuran ragam rahmat. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang terutama nikmat Islam wal iman, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam acara wisuda santri angkatan kelima Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Isyraq. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan cinta. Tak lupa kita hancurkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gemerlap hingga zaman yang terang benderang, tidak lain tidak bukan yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para asatidz wal asatidzah, para dewan guru, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, para wali santri, orang tua santri, beserta santriwan dan santriwati, juga rekan-rekan wisudawan dan wisudawati. Wabil khusus yang saya hormati Tuan Guru Mulia Abuya Kiai Haji Suherman Mukhtar SHIMA. Mari sama-sama kita doakan beliau beserta keluarga, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah kabulkan seluruh hajat dan cita-citanya, dan semoga Allah jadikan anak cucu keturunan beserta santri-santrinya menjadi ulama-ulama akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang saya hormati pula guru saya yang telah datang menghadiri acara ini, yakni Abi Al-Ustaz Haji Amanullah beserta istri dan juga kedua orang tua saya. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah selalu jagain beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Isyraq merupakan rumah kedua bagi kami, tempat di mana kami menuntut ilmu, tempat kami mempelajari adab dan juga akhlak, dan juga tempat kami berdiskusi demi cita-cita dan kesuksesan kami. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan yang mengharukan yang tidak dapat kami tahan, karena 6 tahun yang lalu kami beriringan datang ke Pondok Pesantren ini. Kami masuk dengan berbagai perbedaan, kami masuk dengan berbagai keadaan, dan kami masuk dengan berbagai niat serta tujuan yang berbeda. Tepat hari ini, tanggal 4 Juni 2023, telah selesai kami sebagai santri Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Isyraq. Maka dari itu, para hadirin, tamu undangan seluruhnya, saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk memintakan terima kasih, untuk mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Kami mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai santri. Dan juga kami ucapkan ribuan serta jutaan terima kasih kepada para dewan guru yang telah mengajarkan kami. Dan terkhusus kami ucapkan terima kasih ribuan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kami yang telah mengajarkan kami pentingnya adab dan juga akhlak, yang telah memberikan kami ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Dari yang awalnya kami gak bisa apa-apa, dari yang awalnya kami gak ngerti apa-apa, sampai saat ini akhirnya kita bisa memahami, membaca, juga menyampaikan isi kitab. Semoga apa yang beliau berikan kepada kami menjadi amal ibadah yang Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang terpenting, kami ucapkan ribuan permohonan maaf kepada Tuan Guru, karena ketika berada pada masa pembelajaran, seringkali kami melukai hati guru, seringkali kami melakukan kekhilafan, seringkali kami melakukan kesalahan, bahkan tak jarang kami melanggar peraturan, tak jarang kami melakukan kesalahan dan mengecewakan. Akan tetapi kasih sayang dan maaf guru itu lebih besar daripada apa-apa yang kita ketahui. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan teman-teman sekalian wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan kami mohon maaf guru, kami mohon maaf atas segala kelalaian dan kesalahan kami. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda kami atas setiap tetes peluh yang jatuh, atas setiap keringat yang muncul demi kelancaran studi kami.
Ternyata setiap air mata juga doa yang selalu mengiringi langkah kami. Namun tentu saja wisuda ini bukanlah suatu prestasi yang berhasil kami gapai, bukan pula akhir dari tujuan kami. Akan tetapi kami berharap dengan wisudanya kami pada saat ini dapat menjadi obat peredam lelahnya, peredam lelahmu, wahai ayah dan ibu, karena telah mendidik dan membesarkan kami. Maka dari itu, kami berharap semoga wisuda ini menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untukmu ayah dan ibu, dan juga para hadirin seluruhnya, para tamu undangan. Kami sampaikan, memang tanggung jawab kami sebagai santri sudahlah kelar, sudahlah usai tanggung jawab kami sebagai santri. Akan tetapi tanggung jawab kami atas ilmu-ilmu kami, tanggung jawab kami atas ilmu-ilmu yang telah kami terima, tanggung jawab kami menerima gelar Al-Isyroki itu akan selalu ada dan menempel terbebani dalam pundak kami. Maka dari itu, untuk para hadirin Bapak Ibu sekalian dan para dewan guru, khususnya Tuan Guru, mohon doakan kami agar kami bisa memanfaatkan, kami bisa mengamalkan ilmu yang telah diberi, agar kami kelak menjadi murid-murid yang bermanfaat, dan agar kami kelak menjadi murid-murid yang dapat dibanggakan oleh guru kami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin sekalian, perlu diketahui Ananda Wafa ini baru berusia kurang lebih 11 tahun, dan saudari Wafa ini merupakan santri dari baru 1 tahun ya, jadi sekarang naik ke kelas 2. Nah, ini santri, nanti kita saksikan nih penampilannya. Nah, ini baru yang 1 tahun, bukan yang ini sudah. Bagaimana nanti yang ini sudah, insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penerapan dari metode Nahwu dan Shorof As-Ilasti, yang dimana guru mulia kita yaitu Abuya Kiai Suherman Muhtar, beliau memadukan antara pembelajaran metode Barat dan Timur Tengah. Ya, ada metode menghafal dan memahami, cuman lebih ditekankan memahami. Insya Allah, jika anak ini sungguh-sungguh, dia serius, insya Allah dalam jangka waktu 6 bulan, insya Allah sudah bisa membaca kitab, sudah meraba. Nah, nanti 6 bulan lagi, insya Allah langsung praktek. Nah, nanti kita saksikan bagaimana Ananda Wafa menampilkan membaca kitab ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu perlu diketahui ya, ini saya sendiri nggak tahu ya bacaannya yang mana. Saya nggak tahu karena ini sistemnya dipocok. Nah, saya sendiri nggak tahu nanti yang dapat yang mana, apa yang susah, apa yang gampang, atau yang paling belakang atau yang paling depan, saya tidak tahu. Jadi ini sistemnya dipocok. Saudara Amir, Bang Amir, tolong ini kita pocok ya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saking banyaknya ngomong keluar, pada berebutan, saya aja mau dibaca sama yang melompat. Mohon maaf ya ibu-ibu yang mocok, belum terakhir ini.
Silakan dibuka. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Terus masuk ke bab fardu-fardu wudu. Terus. Wah, susah ini ibu-ibu jauh. Kita doakan mudah-mudahan anak jawaban saya. Yang ke atas kelewat. Ya, saudara Wafa, coba kamu baca dengan tenang, baca Arabnya dulu, baru nanti diartikan. Silakan. Ya cukup. Nah, sekarang kamu baca tenang, ya perhatikan dan kamu artikan. Ya, silakan. Amin.
Wa'idah nawa, dan apabila berniat ia akan sesuatu yukta baru yang dianggap minha, yang dianggap ia minta minha niat daripada ini niatnya masyarika dan masyarikatkan ia ma'ahu bersamanya aniyah tatana zufin akannya bersih-bersih atau berbunyi atau berjumpi dengan sohawu dulu maka soalnya budunya. Iya cukup, ibu-ibu tadi sudah dengarkan ya, soal Ananda Wafa membaca dan mengartikan kitab ini, kitab Fathul Qorib ibu. Ya, dari kitab Fathul Qorib ini cukup susah untuk apalagi seorang pemula. Tapi alhamdulillah saudari Wafa buktikan dengan sambil membaca alhamdulillah. Coba perhatikan saudara Wafa, saudari Wafa. Faslun kalimat apa? Kenapa isim? Isim apa? Kenapa apa itu isim jamid? Isim yang tidak ada kata-katanya. Iya, ma'rifat nakiro. Kenapa nakiro? Mabni muro. Kenapa muro? Muzakkar muannas. Kenapa muzakkar? Mufrad tasmiyah jamak. Kenapa mufrad? I'rabnya jadi iya. Fil furudi. Fi furudi. Furudi isim fil huruf. Kenapa isim? Isim apa? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Mabni muro. Kenapa muro? Muzakkar mu'annas. Kenapa muzakkar? Mufrad tasmiyah jamak. Jamak apa? Mufradnya i'rabnya jadi ya wudu'i mudaf furudi mudaf al-wudu'i. Al-wudu'i isim bil huruf. Kenapa isim? Isim apa? Ma'rifat nakiro. Mabni murad muzakkar muannas. Mufrad tasniyah jamak. I'rabnya jadi mudaf ilai hukumnya tanda jarnya dengan kenapa dengan kasrah? Iya. Wazakarol musonifu. Wazakarol wawunya isim fil huruf. Huruf apa? Kenapa disebut huruf istinaf? Zakarol isim fil huruf. Fil apa? Maklum majhul. Kenapa maklum? Setiap fi'il madi maklum membutuhkan siapa fa'ilnya? Tasrif istilahi. Al-musannifu isim fi'il huruf. Kenapa isim? Isim apa? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Mabni muro. Kenapa muro? Muzakkar mu'annas. Mufrad tasniyah jamak. Kenapa mufrad? I'rabnya jadi fa'il dari ya, fi'il madinya apa? Tasrif istilahi. Tasrif lugawi. Al-furudu isim fi'il huruf. Kenapa isim? Isim apa? Ma'rifat nakiro. Mabni muro. Muzakkar mu'annas. Mufrad tasniyah jamak. Jamak apa? Mufradnya i'rabnya jadi maf'ul dari fi qawlihi. Fi qawli. Qawli isim fi'il huruf. Isim apa? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Mabni muro. Kenapa muro? Muzakkar mu'annas. Mufrad tasniyah jamak. I'rabnya jadi fi'il madinya apa? Tasrif istilahi. Qawli mudaf hi isim fi'il huruf. Isim apa? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Mabni muro. Kenapa mabni? Muzakkar mu'annas.
Mufrad tasniyah jamak. Ya Rabbi, jadi tasrif. Iya, wal furudu, baunya isim bil huruf. Huruf apa? Furudu isim bil huruf. Isim apa? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Mabni murad, muzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak. Jamak apa? Iya, i'rabnya jadi mubtada. Iya, mubtada. Mubtada, siapa mubtada harus ada siapa khobarnya? Iya, khobarnya sitatu. Furudi mudof al-wudu'i. Iya, as-sitatu isim fi'il huruf. Isim apa? Kenapa dikatakan isim adat? Ma'rifat nakiro. Kenapa nakiro? Kan dimudofkan. Iya, mudof nilainya nakiro, jadi tetap nakiro. Muzakkar muannas. Kenapa muannas? Mufrad tasniyah jamak. Irobnya jadi khobar dari sittatu mudof asya'a. Asya'a isim fil huruf. Isim apa? Ma'rifat nakiro. Mabni muro. Kenapa muro? Gimana berubahnya? Asya'u asya'a. Asya'u ketika? Asya'a ketika? Kenapa seperti itu? Iya, termasuk isim layan sore. Dia muzakkar muannas. Kenapa muannas? Iya, karena jamak. Irobnya jadi? Iya, irobnya jadi mudhof ilaih. Lanjut apa kan ibu-ibu? Lanjut atau tidak? Iya. Ya, cukup ya ibu-ibu ya. Nanti kalau masih penasaran, orangnya masih di bawah, tanya-tanya aja. Insya Allah bisa. Ya, karena kita apa namanya, nanti masih ada acara yang lain. Coba sekali lagi nih ibu, kalau ibu gak percaya sekali lagi. Fa'in taroho. Nah, taroho susah nih ibu. Saya kadang-kadang lupa. Fa'in isim fil huruf, fa'nya huruf. In isim fil huruf. Huruf apa? Huruf syarat. Huruf syarat kan harus ada jawabnya. Neng, jawabnya mana? Iya. Taroho isim fil huruf. Fil apa? Maklum majhul. Kenapa maklum? Setiap fil maklum membutuhkan siapa fa'ilnya? Huwa yaudhu ala. Iya, khosdu sayin. Taroko tasrif istilahi. Iya, tasrif lugawi. Masih grogi, coba lagi. Iya, masya Allah. Terima itu susah bu. Saya di sini yang tertekan, apalagi yang di depan sini. Lompat. Coba neng, dari bacaan yang kamu baca, mahkum makrunya apa? Yang kamu pahami dari bacaan ini apa? Coba kamu jelaskan. Adalah
niat-niat doang, maka itu ditambahi dengan cita-cita. Berarti yang namanya niat itu kita bermaksud, punya tujuan, terus disertai sama perbuatannya ya. Tapi kalau misalnya kita nih bermaksud sesuatu, pengen sesuatu, tapi kalau kita lakuin entar-entaran, itu namanya niat bukan? Itu namanya apa? Iya, bagus. Coba tolong di ke bawahnya. Tempatnya niat di mana nih? Coba kamu jelasin. Iya, bagus. Contohnya gimana contohnya? Coba kamu basuh muka. Iya, jadi yang namanya niat kata Neng Wafa itu menyertai dengan perbuatannya. Kalau misalnya dia entar-entaran, itu namanya cita-cita. Ini tentang niat ya, Neng? Niat-niat dulu. Ya, Masya Allah, Ibu-Ibu, tadi sudah kita saksikan, ya, gimana saudari Wafa, Nanda Wafa membacakan isi kitab, dan alhamdulillah dia tahu i'rabnya semua Ibu. Dia tahu mana kalimat isim fi'il, dan ini tidak mudah. Tidak mudah Ibu untuk mempelajari membaca kitab. Paling susah membaca kitab. Ya, tanya teman-teman santri yang mempelajari. Ya, pala jadi kaki, kaki jadi pala tuh Ibu. Kita apalin. Ya. Terus besok nambah hafalan. Nambah hafalan, hafalan yang kemarin lupa. Gara-gara gak diulang-ulang. Iya, itu susah. Nah ini alhamdulillah guru kita, guru mulia, beliau mempunyai metode cara cepat membaca kitab kuning. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu 6 bulan dia bisa membaca kitab. Nah dari Sorob As'ilati dan juga Nahu As'ilati. Ya, yang mana alhamdulillah memang metode beliau tidak terlalu dibebankan dengan hafalan, tapi lebih ke pemahaman, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami selaku santri-santri Pondok Al-Isra, kami bangga dan kami bersyukur dijodohkan, dipertemukan dengan Tuan Guru. Alhamdulillah, ini yang baru kelas 1. Kecil emang badannya, tapi insya Allah ilmunya bisa. Ya, bagaimana yang tadi sudah di wisuda. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ananda Wafa, terus belajar, bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukramin wal mukhtaramin, para asatiz, para hujaz, para bapak, para ibu, para santri, santriwati, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tamu kita yang terhormat, yang istimewa. Masya Allah, yakni Profesor Dr. Wiwik Utami CA, CMA, CSRS. Semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya. Allah berikan keturunannya, keturunan ada yang keturunan ulama. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di pagi yang ingin menjelang siang ini, kecuali untaian tersyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb Alhamdulillah hingga kini selalu memberikan kepada kita aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita dapat kumpul di tempat, di acara
di waktu yang mulia ini, yaitu wisudawan santri Pondok Pesantren Al-Isroq angkatan yang kelima. Alhamdulillah, salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus terang saya sangat bahagia, ya, saya sangat bahagia dan bergetar hati saya. Tadi sempat bangun juga bulu kuduk saya ketika, padahal udah sering begini ya, ketika santri tadi yang mau naik wisuda, ya, yang tadi bapak-bapak yang datang awalan menyaksikan tadi, ya, mengalungkan, ya, kepada santri dan memberikan piagam, masya Allah, hati saya gemetar, bulu kuduk saya berbangun. Maksudnya adalah saya sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang dikatakan Ibu Profesor Dokter tadi, Ibu Profesor Dokter Wiwi, ini enggak bisa dibeli, enggak bisa dibeli. Kebahagiaan ini enggak bisa dibeli, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya tidak merasa menyesal. Saya punya pesantren yang gratis. Secuil pun alhamdulillah saya tidak menyesal. Bahkan saya bangga. Bahkan saya pesan kepada anak-anak saya, ya, walau mereka masih kecil, saya pesan, nanti nak, neng, abang, jangan pernah kamu rubah ini pesantren. Kalau nanti abi udah enggak ada, mudah-mudahan panjang umurnya, amin, sehat. Amin ya. Nanti kalau abi sudah enggak ada, tetap pesantren ini gratis. Jangan pernah kamu rubah. Itu pesan saya, ya, kepada anak-anak saya, jangan pernah dirubah. Begitu pula kepada murid-murid, jangan pernah dirubah. Tidak bisa dibeli, betul tadi. Saya catat perkataan beliau, masya Allah, sedikit tapi masya Allah, sederhana tapi masya Allah. Ya, tidak bisa dibeli, ibu yang, bapak ibu yang seperti ini, nggak bisa dibeli. Buat apa kita duit banyak, umpama banyak, tapi murid-murid nggak ada yang jadi. Kita ngantongin duit banyak, nyimpen duit banyak, tapi murid nggak berhasil, anak nggak berhasil, buat apa? Buat apa? Tapi saya yakin percaya Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menuntut ilmu itu dijamin. Yang menuntut ilmu aja dijamin. Bagaimana yang ngajarin ilmu? Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rizkinya. Jadi kalau masalah dijamin itu jangan takut dah. Jadi jangan pikirin tuh, nih guru-guru jangan pikirin. Ya. Ini alhamdulillah murid-murid saya semua nih, Bapak Ibu nih. Dari enggak bisa sampai alhamdulillah udah jadi guru, udah jadi rekanan saya. Dari saya ajarin bocah-bocah, sekarang alhamdulillah jadi rekanan saya, jadi teman saya, jadi ashab saya. Masya Allah. Enggak bisa dibeli, enggak bisa ditukar pakai duit sekalipun triliunan, enggak bisa. Enggak bisa. Dan saya katakan tadi, saya enggak menyesal, bahkan saya bangga, bahkan saya berpesan supaya terus, biarin orang-orang pada mahal-mahal, biarin mereka dengan pemikirannya seperti itu biarin. Saya tetap seperti ini. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Dan tadi Bapak Ibu,
Lihat tadi ya, anak kita. Ya, kalau yang gede mah saya kagak uji lagi dah kagak ya. Malu ditanya kayak begini. Ya, kalau yang tadi tuh yang diwisuda ditanya kayak begini, malu pak. Malu. Yang begini ditanya. Masya Allah. Kita lihat tadi bu, neng kita ya, wafat. Saya yakin bapaknya, saya lihat ada hadir tuh. Saya yakin bapaknya juga kaget, mau bocah udah bisa begitu ya. Betul enggak pak? Ya, mau bapaknya juga kayak kaget juga tuh, wah bocah, wah bisa begitu ya. Masya Allah, bapak ibu tadi itu luar biasa itu. Kalau kita bisa baca kitab, kita bisa menimbang itu, menilai. Karena kita punya ukuran. Kecuali kita enggak bisa baca kitab, kita enggak begitu ngerti, bisa aja udah. Tapi kalau kita bisa baca kitab, kita bisa ngerti itu orang. Ukurannya begini nih, oh Masya Allah, luar biasa. Itu masih kecil kayak begini pak, ibu. Bagaimana kalau dia udah gede ntar? Bagaimana ntar kalau dia sampai wisuda? Bagaimana terus sampai pendidikannya? Masya Allah. Makanya juga saya mengatakan, ini pondok pesantren kita Al-Isra. Iya, Pak, Bu, sekalian. Andai kata orang tahu di sini, iya. Masya Allah, orang akan insya Allah, la ujwa la fakhra. Mereka akan berbondong-bondong pengen mondok di sini. Insya Allah, la ujwa la fakhra. Kalau kita lihat hasilnya tadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa. Itu baru setahun, bahkan kita 6 bulan juga insya Allah udah paham. Alhamdulillah ini baru setahun, udah kayak begini. Luar biasa. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, ditawarin untuk diduitin. Sekian juta, sekian juta. 4 bulan sekian juta, Masya Allah. Juga saya pernah ditelepon oleh seorang yang mempunyai metode. Saya disuruh hadir untuk menghadiri metode, disuruh belajar saya. Dia enggak tahu saya juga punya metode. Itu sekian juta, kalau enggak salah 12 juta sekali hadir doang. Astagfirullahaladzim. Saya istighfar, Pak. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya heran orang kok bisa kayak begini ya. Bisa kayak begini. Artinya minta duit ya gampang. Enak aja gitu, enak aja. Ya Allah, ya Rasulullah. Kalau kata saya begini baru-baru doang. Entar juga ya melepas lah lama-lama. Bukan nyumpain, bukan. Itu udah larinya ke arahnya ke dunia. Ya, dunia arahnya. Tadi kata Profesor Dr. Wiwi, dunia, jauhin dunia. Ya, dunia, udah mah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita sudah lihat itu metode, Masya Allah. Memang metode ini, Pak, Ibu, Bapak, Ibu sekalian, saya tidak pernah menggempar-gemburkan kemana, enggak. Saya pengen nanti Allah saja ya yang mengiklankannya. Biarin aja Allah saja yang mengiklankannya. Ini murid-murid kita sudah merasakan semuanya. Sudah merasakan semuanya. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Dan juga ini metode kita sudah diuji coba juga ya. Di apa sudah diteliti juga di ada yang skripsinya tentang ya kitab kita alhamdulillah. Ya. Di antaranya adik saya Ustazah Megawati ya. Ya. Beliau juga sudah mengadakan apa namanya penelitian akan pengkajian metode kita As'ilati ya. Di UIN ya, Syarif Hidayatullah juga ada yang lainnya juga. Ya, Masya Allah. Ya, adik saya itu dia di UIN, kemudian juga dia kuliah di
apa dia pesantren juga di Darussunnah. Alhamdulillah. Juga Bapak Ibu hadirin sekalian perlu diketahui santri-santri kita ya. Ya, Ibu Profesor juga alhamdulillah santri-santri kita semuanya rata-rata kuliah semua rata-rata. Dan memang saya sangat mendorong sekali untuk kuliah, tapi saya punya aturan, aturan yang harus dipatuhin biar apa? Biar semuanya berhasil dapat ya, dapat semuanya gitu ya. Itu yang saya berharap. Jadi kalau baru kelas 1 enggak boleh kuliah dulu. Iya. Kenapa? Ya kalau umpama kelas 1 udah kuliah di sono baru, di sini baru, apa yang terjadi? Amburadul. Rusak semua. Iya, bisa enggak naik kelas 1. Iya, pesantrennya bisa enggak naik, dan itu sudah berulang kali. Sudah teruji, sudah kita menguji coba enggak bisa. Jadi saya mengambil keputusan kalau udah naik kelas 2 baru. Nah, kemudian juga ya kalau umpama kita boleh kelas 2 udah boleh kuliah, tapi kalau umpama ya kalau umpama ya dia baru masuk kuliah biasanya tuh masuk terus ya. Pagi udah kuliah, kan suka bertanya, "Entar kuliahnya bagaimana? Entar pesantrennya gimana?" Oh, kuliah mulu. Nah, gampang aja, kuliahnya pesantrennya cuti dulu. Ya, kalau umpama seperti itu. Kuliah terus cuti dulu. Ya, tetap ngaji biasa. Ya. Ya. Kemudian kuliahnya tuh pesantrennya cuti. Nanti kalau umpama lagi ngabdi, cuti dulu kuliahnya cuti dulu biar ngabdi dulu. Nah, kenapa seperti ini? Ini maksud saya adalah untuk kenapa saya bolehkan kuliah? Ini untuk supaya meminimalisir waktu gitu. Kan ada orang pokoknya lulus dulu pesantrennya, habis pesantren baru kuliah. Kalau hemat saya ini kelamaan, kesianan santri. Tuh, mungkin santri baru sadar, oh begitu maksud guru ya. Kadang itu orang masuk suruh cuti gitu, kadang begitu pikirannya. Mana-mana ayo. Mau kuliahnya nanti habis keluar apa sekarang? Mana-mana. Begitu maksudnya. Saya berusaha untuk meminimalisirnya. Ya, supaya ya mereka semua dapat, tapi dengan kita atur gitu ya. Kita atur. Alhamdulillah santri kita Ibu Profesor, alhamdulillah santri kita rata-rata di UIN. Tahun kemarin masuk daftar 21 orang semuanya masuk. Alhamdulillah. Daftar 21 orang semuanya masuk. Alhamdulillah. Itu sampai-sampai dan juga kemampuan murid kita, santri kita, ada dosen UIN, dia telepon kepada saya. Dia bilang begini, "Pak Kiai," dan dia manggil saya begitu. "Ya, apa? Ini santrinya bisa baca kitab semua," katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, dia kaget. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ini saja mungkin apa yang dapat saya berikan ya, sampaikan ya, Masya Allah, kepada Bapak Ibu, kepada tamu undangan ya, wabil khusus kepada Ibu Profesor Dr. Wiwi, terima kasih atas kehadirannya dan sambutannya. Mohon maaf ya semuanya, kepada khususnya kepada Ibu Profesor ya, Masya Allah ya, apabila sambutan kami kurang berkenan. Beliau ini Masya Allah, ibu-ibu bapak-bapak perlu diketahui, beliau adalah seorang yang sangat dermawan ya, sangat dermawan kepada kita. Saya tidak minta-minta, tapi beliau ya memberikan. Sampai saya tanya, "Ibu kok tahu di sini lagi mau beli tanah?" "Tahu aja," katanya. Masya Allah, Masya Allah ya. Kadang saya juga memberikan, sekarang juga nih Ibu Profesor, kita lagi mau beri tanah juga. Iya. Bahkan di sini alhamdulillah udah kemarin ada yang jual lagi, Masya Allah. Padahal kita ini, kita Bapak Ibu, kita lagi membangun dua, bangun sini satu ya di gang apa? Mawar 1 ya, Mawar 1 itu satu juga kita bangun.
Di sini 5 lantai, di sono 3 lantai. Ya, di sini 100, ini ya 5 lantai luasnya, di sini ada 100 lebih. Kalau di sono ya 3 lantai luasnya 200 lebih, 230 lebih. Masya Allah. Itu biayanya seminggu 13 juta setengah. Bapak pikir itu pondok pesantrennya gratis, itu bangunannya Masya Allah sampai segitu. Kemudian ditambah lagi beli tanah. Pikirin tuh Bapak Ibu, duitnya dari mana itu? Dari Allah. Iya. Tapi saya minta kalau apa, saya minta pengennya gitu tadi kayak begitu tuh, enggak pakai diminta, bantuin aja gitu ya. Duitnya di rumah lagi rebah-rebahan. Ayo ya, ya ayo datang itu. Gitu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ya kalau yang lagi membangun Bu, kalau bangunan ini enggak apa-apa dah. Insya Allah Bu, ya insya Allah yang bangunan ini yang seminggu 13 juta setengah enggak apa-apa dah. Saya insya Allah, ya insya Allah. Tapi kalau beli tanah, saya minta bantuannya. Ya, beli tanah, saya minta bantuannya. Ya, Masya Allah. Sesungguhnya kalau kita, Bapak Ibu sekalian sedekah, itu bukan duit kami, bukan duit saya, bukan ketika Ibu kasihkan kepada saya. Itu duit Ibu, murni duit Ibu, harta Ibu, duit Bapak Ibu. Cuma dipindahin doang dari dunia sampai ke akhirat, itu doang. Enggak bakal, ya enggak bakal merubah, enggak. Iya. Ya, dengan syarat ikhlas, ya, dengan syarat ikhlas, kunci dengan ikhlas. Nah, itu Masya Allah. Dan Ibu, Bapak Ibu, insya Allah, ya, insya Allah, insya Allah tepat bersedekah di kita di sini. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan sekali, sangat membutuhkan sekali, Masya Allah. Zaman sekarang, Bu, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kita lihat orang bangun pesantren minta-minta. Ya, bangun pesantren minta ke sana, minta ke sini. Ketika udah jadi pesantren, ya Allah, ya Rasulullah, bayarannya setinggi langit, setinggi langit. Hiperbola ini ya. Oh, maksudnya mahal benar. Ya Allah, uang pangkalnya mahal benar. Betul apa kagak kira-kira? Ya Allah. Saya kadang di situ kok bisa begitu ya? Ya Allah. Saya bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah engkau bisa berikan aku seperti ini, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah hati saya tidak bergeming sedikit pun kegoda dengan itu, enggak geming. Bahkan alhamdulillah ya, Allah izinkan saya untuk bikin, ya alhamdulillah, bikin kos-kosan nanti Bu, ya Bapak Ibu sekalian, kos-kosan. Ya, kos-kosannya yang 3 lantai itu maksud buat kos-kosan tuh. Ya. Buat nanti kita cari duit di situ, ya, bikin pohon duit. Ya. Ya, ya nanti kita akan gunakan, kumpulin duitnya, insya Allah. Ya, dari duitnya udah banyak, siapa yang jual kita beli, yang jual kita beli untuk agama Allah, bukan untuk pribadi, enggak. Ya, kenapa? Nanti bagaimana buat pribadi kita? Allah jamin. Tadi tuh yang belajar aja dijamin rezekinya. Bagaimana yang ngajar? Harus yakin, hakul yakin. Bapak Ibu pun begitu, jangan khawatir keluar duit buat anak kita belajar, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan perhitungan. Ini kadang perhitungan ya. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Buat apa sih anak? Ya Allah ya Rasulullah. Iya, ada yang beli kitab, kenapa mesti di sini? Eh. Ya Allah, jangan begitu, jangan. Ya. Beli kitab itu Bapak Ibu di sini. Ya hendaknya kita di sini, kenapa ya? Untuk membantu perekonomian kita juga di sini. Lagian saya jual kitab itu Pak, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya belum pernah makan nasi pakai duit kitab. Buat lalaban gitu ya. Maksudnya uangnya itu saya beli beras dari situ, alhamdulillah saya belum pernah. Iya, putar terus, alhamdulillah saya ada duit saya di kantong. Buat makan nasi alhamdulillah. Ya, yang saya minta gratis pondok pesantren ini, ya saya minta sama Allah, saya enggak minta apa-apa, Bapak Ibu. Saya enggak minta apa-apa.
Yang saya minta sama Allah, ya Allah, jadikan keturunan saya, anak saya terus sampai anak cucu, sampai nanti sampai hari kiamat. Begitu pula murid-murid saya, terus cucu murid sampai hari kiamat, semuanya jadi ulama, ya Allah. Berakhlakul karimah semuanya, ya Allah. Itu doang yang saya minta. Enggak ada minta duit banyak, enggak. Kenapa enggak? Karena saya ada yakin itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami semua, Bapak Ibu sekalian, terutama saya doakan keluarga saya biar sehat terus panjang umur, amin, dan selalu amanah dan amanah. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa abun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.